098. Halo, perkenalkan nama saya Arif Mustika Sari, NIM 188000173. Dadah. Perkenalkan nama saya Isla Fitriani, NIM saya 261. Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879, tepatnya di Jepara, Jawa Tengah. Hari kelahiran R.A. Kartini diperingati sebagai Hari Nasional untuk mengenang dan menghormati jasa beliau. Raden Ajeng Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar R.A., singkatan dari Raden Ajeng. R.A. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat. Ayah R.A. Kartini merupakan anak dari Pangeran Aryon Jondronegoro IV. Ibu R.A. Kartini bernama R.A. Nasira. Beliau adalah tokoh agama dari Teluk Kawur, Surabaya. Kakek dari R.A. Kartini adalah bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. R.A. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, baik kandung maupun diri. R.A. Kartini sendiri merupakan putri tertua di antara saudara sekandungnya. R.A. Kartini bersekolah di ILS, Euro Preacher School, hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya, masa sekolah tersebut dikarenakan beliau dipingit pada usia 15 tahun. R.A. Kartini pandai berbahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat untuk teman-temannya di Belanda. Salah satunya adalah Rosa Apinan, yang sangat mendukung R.A. Kartini. Dimulai belajar surat-menyurat inilah ini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari hal tersebut dari surat kabar, majalah, hingga buku. Lalu, beliau memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya masih rendah kala itu. R.A. Kartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita dengan membandingkan antara perempuan Eropa dengan perempuan Indonesia. Baginya, seorang wanita harus mendapatkan persamaan, kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum. Hal tersebut yang kedepannya akan diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Tepat pada tanggal 12 November tahun 1903, Raden Ajeng Kartini saat itu berusia 24 tahun. Saat usia yang sangat muda tersebut, Raden Ajeng Kartini diminta menikah dengan Bupati Rembang. Bupati Rembang tersebut bernama Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Bupati Rembang tersebut atau suami dari Raden Ajeng Kartini telah memiliki 3 seorang istri. Namun, sayangnya Bupati Rembang tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena ia sangat membebaskan dan mendukung Raden Ajeng Kartini ketika Raden Ajeng Kartini meminta membangun sekolahan di pintu timur perkantoran Bupati Rembang yang saat ini telah menjadi Gedung Pramuka. Dari pernikahannya Raden Ajeng Kartini dengan Bupati Rembang, beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Susali Jojo Adiningrat. Susali Jojo Adiningrat lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Namun sayangnya, 4 hari setelah Raden Ajeng Kartini melahirkan anaknya, beliau meninggal dunia. Dan
dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Sedangkan Susali Jojo Adiningrat sempat menjabat sebagai Mayor Jenderal pada masa kependudukan Jepang, di mana dirinya kemudian memiliki anak pertama yang bernama Budi Setio Susalit yang merupakan cucu dari Raden Ajeng Kartini. Lalu, Budi Setio Susalit tersebut akhirnya juga menikah dengan wanita bernama Rai Sri pada saat Budi Setio Susalit sudah dewasa. Ia menikahnya. Kemudian dari hasil pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak yang bernama Raden Ajeng Kartini Setiawati Susalit, lalu Kartono Budiman Susalit, lalu Raden Ajeng Rukmini Susalit, lalu Samingun Bawadiman Susalit, dan Rahmat Harjanto Susalit. Tepat pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van de Venter yang merupakan tokoh politik etis kala itu. Pembangunan sekolah tersebut kemudian berlanjut di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan berbagai daerah lainnya. Setelah wafatnya Raden Ajeng Kartini, seorang pria Belanda bernama Jacques Hendricks Appendangen yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Der Düsternis Totlicht dan kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut telah dicetak 5 kali dan khusus pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Pemikiran yang tertuang oleh Raden Ajeng Kartini banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama kaum Belanda, sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut merupakan wanita dari pribumi. Pemikiran Raden Ajeng Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita. Tulisan R.A. Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh-tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman yang kemudian menciptakan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini. Kemudian, berkat jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang mana keputusan tersebut menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bahkan, Presiden Soekarno sendirilah yang turut menetapkan hari lahir Raden Ajeng Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga masa kini.